Halo teman-teman, kembali lagi di channel Happy Elsia. Hari ini kita akan bermain game PKXD. Wow, hari ini kita akan melihat update ya teman-teman yang kedua. Wow, kemarin kita sudah melihat rumah Hello Kitty yang keren sekali ya teman-teman. Ada banyak yang nanya nih, itu kapan? Itu tanggal 25 Februari ya teman-teman, akan ada di game PKXD untuk semua orang ya. Wah, jadi kreator-kreator PKXD yang mendapatkannya duluan teman-teman. Oke, nah jadi update yang pertama itu adalah social app-nya PKXD sudah memiliki nama teman-teman, yaitu adalah Yoni App. Ini dia teman-teman social app-nya, dan di social app-nya juga tentu saja sudah ada update ya teman-teman. Wah, jadi kita bisa melihat orang yang terdekat kita, siapa saja teman-teman yang baru muncul foto barunya. Nah, kemudian ini adalah foto kita ya. Kemudian ini ada fitur barunya teman-teman. Kita bisa melihat post kita yang kita sudah masukkan ke game PKXD berapa, follower kita berapa, dan following kita berapa ya teman-teman. Oh ya, terima kasih sudah follow Happy Alicia ya teman-teman di PKXD. Banyak sekali nih, 244. Oh, ini adminnya teman-teman. Nah, ini Zen Vivi juga ya guys. Oke, sekarang kita bisa juga melihat apa saja ini teman-teman. Ada tag, kita bisa memberi tag kepada orang lain yang foto dengan kita guys. Misalnya nih, aku foto di sini dan kita beri tag, ada Stereo Flow dan Wilson ya, dan satu lagi adalah Insu ya teman-teman, yang foto bersama kita di dalam foto, kita bisa beri tagnya ya. Nah, pertama contohnya itu adalah seperti ini. Wow, ada Meow Up teman-teman di sini. Oke, kita akan foto bersama dia ya. Nah, 3, 2, 1. Wow, bagus sekali nih. Kemudian kita bisa lihat tagnya di sini. Ada dua orang yang bersama kita teman-teman. Pertama adalah Alia U Indo teman-teman dan Neo Ok yang tadi ya. Terus di sini kita bisa beri filter seperti biasa dan stiker ya teman-teman, masih seperti biasa. Tapi kita bisa beri tag ya teman-teman yang kerennya. Nah, sekarang aku mau satu hal lagi ya teman-teman. Nah, di sini ada update dan kemudian ada yang bertanya, kenapa kalian tidak ada tombol seperti ini ya, lock house? Karena itu hanya untuk kreator PKXD ya teman-teman, untuk mengunci rumahnya. Nah, kemudian yang kedua berikutnya ini, tunggu sebentar, kita belum lihat ini teman-teman. Nah, update ini adalah Yoni App. Kemudian kita bisa melihat rumah, untuk membeli rumah kita dengan lebih mudah. Dan ini dia teman-teman Yoni App. Kemudian ada bug fix ya teman-teman. Nah, kita collect dulu, diberi 200 koin teman-teman karena sudah update ya. Oke, kemudian pertama kita harus keluar dulu ya. Oke semuanya, kita pergi dulu guys. Aku kok ketinggalan nih, aku di kamar tadi. Aku baru bangun tidur nih, aku pakai penutup mata. Wow, ada hewan yang namanya Ruby teman-teman. Itu adalah hewan peliharaan Zeren Vivi yang baru. Iya guys. Oke, kita akan pergi keluar ya. Yuk, supaya kita bisa melihat apa saja yang baru lagi ya teman-teman. Iya guys. Wow, sudah pagi nih, tadinya malam teman-teman. Oke, pertama di sini ada sebuah tombol yang ada di HP-nya PKXD dan itulah wow, cara untuk kita beli rumah dengan mudah. Iya, ini adalah digital real estate ya teman-teman. Oh iya teman-teman, yang sebenarnya kamu sudah bisa beli rumah berkaki 4 kan? Oh iya teman-teman. Oh iya, akhirnya kita jadi bisa melihat semua nama yang ada di sini teman-teman, seperti Tea House. Aku tidak pernah tahu rumah ini sebenarnya namanya adalah Tea House teman-teman. Coba kamu tekan Bean House. Bean House. Take a tour. Si robot itu. Oh iya ya, ada take a tour. Oh, kemudian itu, dia memberi kita informasi tentang Bean House. Ya, aku baru tahu namanya adalah rumah kacang teman-teman. Iya, bentuknya seperti kacang guys. Wah, lantai 2, ada 2 lantai teman-teman. Dan ruangannya ada 4. Kemudian kita bisa letak hiasan di luar, ada 1, dan furnitur limitnya 150. Sedikit guys. Coba aku tekan itu. Wow, ini bagian dalamnya ya teman-teman. Kita bisa lihat seperti apa dalamnya dari atas ya teman-teman. Ya guys, dan itu ada tulisan take a tour. Oh ya, take a tour, harganya 23.000 guys. Ya, supaya kita bisa lihat sebelum kita membeli ya. Wow, rumah yang kosong guys. Jadi ini bisa membuat agar pembeli melihat isi dalamnya seperti apa, kemudian ya, dia jadi tertarik ya teman-teman. Jadi supaya nggak sembarang beli guys. Kalau tahu bagian dalamnya rupanya jelek kan tidak mau kita jadinya ya teman-teman. Iya, jadi sekarang beli. Kita sudah tahu guys. Iya guys. Jadi dibuat fitur take a tour ya teman-teman. Iya, dan kita bisa coba ke clubhouse yang belum pernah kita punya.
Okay. Wow, kita belum punya clubhouse dan treehouse dan ya semua ini teman-teman yang berbayar semuanya belum ada ya teman-teman kecuali satu buah yaitu adalah spider house. Iya yeah, guys. Clubhouse kita akan tour teman-teman. Wow. Aku tidak pernah punya ya. Soalnya setahu saya ada DJ table guys. Iya yeah, cuma kalau kita beli dulu baru kita bisa dapat teman-teman. Lantainya seperti biasa guys, kita sudah pernah mengunjungi rumahnya yang milik orang lain punya ya teman-teman. Iya guys, tapi sudah didekorasi ya yang milik orang lain. Ya ini belum didekorasi. Oh kita nggak bisa keluar teman-teman, ya harus pakai tombol ini guys. Wow, canggih sekali ya teman-teman. Wow, ini juga nih clubhouse-nya ada diberitahu apa saja teman-teman. Monitor limitnya wow 200, tapi kalau setauku yang banyak itu adalah loft house dan spaceship house, rumah roket teman-teman. Furnitur limit yang paling banyak adalah 350. Wow, dan ruangannya juga bagus dan besar ya teman-teman. Ini ada 3 lantai nih soalnya sama loft house. Nah, yang paling aku suka dari ini adalah kolam renangnya teman-teman dan lantainya seperti lift yang keren ya. Waduh, cuma suka kolam renang sampai lantai ya. Nah, teman-teman kita sudah sampai keluar ya dan sekarang aku akan menunjukkan rumah yang sangat keren di Aliyat ya, teman-teman. Wah, dan ini adalah bak yang sangat keren ya. Aku tidak pernah Perlindungan bisa. Perlindungan mantap. Coba lihat canonnya banyak sekali. Wow, perlindungan mantap. Keren sekali, teman-teman. Orang dari atas pun enggak bisa masuk. Wow, ada Wilson, teman-teman. Wah, dia bisa meletakkan begitu banyak barang ya. Padahal biasanya limitnya ya, cuma aku, satu, guys. Ya, itu adalah sebuah bak keren. Lihat aku punya baju keren loh. Ya, itu adalah baju ninja, teman-teman. Wow, kita akan foto dengan tanaman yang sangat misterius ini ya, teman-teman. Di rumahnya Alia ya, guys. Wow, ada Wilson. Ya, Wilson. Wow, Wilson bisa sampai ke atas, teman-teman. Keren sekali, Wilson. Wow, Wilson, kok kamu bisa sampai ke atas? 3, power up, guys. 2, 1 ya. Aku akan foto, teman-teman. Chris. Wow, keren sekali itu, teman-teman. Lagi keluar. Oh ya, kita bisa beli tag, cuma nggak ada di sini ya teman-teman orang, oh, hanya kita sendiri. Cepat. Nah, kemudian ini dia teman-teman foto kita yang lucu sekali ya teman-teman. Aku ya, akan simpan. Wow, lucu nih kita simpan satu dan kita share on feed. Wow, keren sekali nih teman-teman fotonya. Iya guys. Terus kita like ya. Wah, rumahnya Alia sangat sangat keren ya teman-teman. Iya. Oh. Wow, dan like-nya juga banyak sekali teman-teman. Like kita saja masih 1000 ya. Wah, kamu pasti banyak sekali sudah main sangat lama ya PKHD-nya. Buaya darat. Waduh, buaya ada darat. Buaya darat. Itu nama hewanmu buaya darat sih. Buaya darat siapa itu? Kok ada buaya darat? Sepertinya itu memang buaya daratnya milik dia. Oh, bukan, bukan. Oh. Dia punya 2 buaya darat, teman-teman. Lucu sekali itu buaya daratnya, teman-teman. Wah, gimana sih dia, guys? Wow, tapi ini memang asli buaya darat ya, teman-teman. Aligator. Kalau nggak, kenapa dia bisa berjalan di darat ya? Iya, wah, guys. Aligator. Ngapain kamu bisa terbang, teman-teman, aligatornya? Hehehe, guys. Lucu sekali. Wah, aku mau nge-prank si aligator ini ya, teman-teman. Hap. Hahaha, aligatornya di langit, teman-teman. Lucu sekali itu aligatornya. Wah, kok dia bisa di langit? Coba sekali lagi. Hap, angkat si aligator. Wah, coba kita elus-elus aligatornya di seperti ini, teman-teman. Gak bisa, guys. Oh, berarti itu sebuah ngebug, guys. Oke, kita gendong lagi, teman-teman. Buaya darat, ayo ikut aku, buaya darat. Kita akan gendong dia ke sini, teman-teman. Kolam renang sekarang sudah berubah ya. Buaya darat, aligator, kamu terbang, aligator. Oke, kita akan pergi ke kolam renang yang ada di sini. Kita biarkan aligatornya terbang saja, teman-teman. Waduh, kasihan sekali aku sih. Iya, teman-teman, kasihan sekali aligatornya. Oh, aku punya ide, aligator. Kalau kamu pingin mandi, aku akan mengajakmu ke satu tempat aligator. Kenapa kamu tidak portal. Oh ya, aku sudah pernah membuat ini di rumahku juga. Aligatornya di situ, teman-teman. Sekarang aku punya ide, bagaimana jika kamu meletakkan shark? Shark, wow, hiu ya teman-teman. Kita akan coba letakkan shark. Kita bernama shark, guys. Shark namanya jadinya, guys. Berubah nih, siapa yang ubah ya? Jan, Vivi, kamu yang ubah. Tidak. Waduh, Violin yang ubah, teman-teman. Wah, ada buaya darat. Buaya darat masih di pohon. Buaya darat, kenapa kamu di pohon? Iya, guys, lucu sekali tuh.
Thank you.